Hai, selamat datang di channel YouTube saya Marcel Wen. Apa kabar kalian semuanya? Dan tentunya senang sekali di sore hari ini saya masih bisa membuat video untuk kalian semua, teman-teman. Dan di video kali ini juga by request juga dari penonton YouTube saya dan juga viewer saya juga yang ngomong, "Oh Marcel, tolong dong ramalin. Kenapa kok Atta Halilintar sering banget main sama Arsi, adiknya Aurel? Apa karena Atta Halilintar lagi PDKT sama Aurel ataukah memang suka ataukah gimana?" Dan di video kali ini saya akan meramalkan tentang mereka, bagaimana tentang kedekatan Atta dengan Arsi, dan apakah itu sebagai cara untuk mendekati Aurel Hermansyah. Nanti saya akan buka ramalannya. Tapi sebelum saya mulai video ini, kalian jangan lupa diklik dulu tombol subscribe dan juga diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena setiap harinya saya akan upload terus video terbaru dari jam 2 siang maupun jam 3 sore. Jadi kalian yang belum subscribe langsung aja subscribe dan juga klik tombol loncengnya, teman-teman. Saya tunggu ya. Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi, kalian boleh menanyakan apapun juga yang pengen kalian tanyakan, mungkin tentang ciri-ciri jodoh kalian, pekerjaan kalian, rezeki kalian atau apapun juga, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcelwen. Kalian boleh menanyakan apapun juga ya, teman-teman ya. Nanti pasti akan saya jawab, walaupun ada yang belum dijawab, sabar aja, pasti nanti akan saya jawab, teman-teman. Dan kalau sudah, langsung aja di-subscribe. Kalau sudah di-subscribe, langsung aja saya akan mulai. Atta Halilintar, saya sempat meramalkan bahwa karakternya adalah orang yang sangat priang, orang yang sangat disukai sama banyak orang. Karakter orang yang disukai sama banyak kalangan ya, dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua pun banyak yang interest dengan Atta Halilintar karena memang pembawaannya, dia pembawaan yang sangat santai, humoris, orang yang sangat friendly sekali. Kalau saya lihat dari karakternya Atta, karena saya juga pernah syuting bareng sama Atta, jadi sedikit banyak saya tahu tentang Atta Halilintar. Nah, ini sekarang udah segmen 3. Gua udah pakai baju apa ini? Sumpah. Keren ya bro bajunya. Gimana tadi topiknya? Mantap, oke ya. Ini sulap-sulapnya gue belum pernah lihat sebelumnya. Belum pernah lihat? Tujuh muka ya. Tujuh muka. Tanpa operasi ya. Operasi. Keren bro. Siap. Lanjutkan, keep it up. Tinggal nunggu tayangnya ya, tapi gak tahu kapan tayangnya. Nanti kita kabarin baru tayang. Oh siap. Masih segmen 4. Sukses terus bro. Sukses, Asia. Asia. Jadi orangnya ini humoris sekali, teman-teman. Jadi selain humoris itu, dia juga memiliki mimpi-mimpi yang luar biasa sekali. Tipe orang yang giat dalam bekerja, tipe orang yang memeras keringat untuk menggapai mimpi-mimpinya, teman-teman. Itu sangat luar biasa sekali. Jadi nggak heran kalau misal Arsi dekat sama Atta, karena memang Arsi ini kalau saya lihat juga dia masih anak-anak yang masih suka sekali dengan orang-orang yang humoris seperti Atta Halilintar ya. Jadi kehumorisan Atta Halilintar itu membuat Arsi menjadi dekat, menjadi senang ngobrol, senang curhat, senang buat konten bareng, main bareng dan lain sebagainya, teman-teman. Kalau saya lihat karakternya seperti itu ya, karena Arsi memang juga orangnya sangat lucu sekali dan dia sangat menggemari Atta Halilintar. Jadi yang saya lihat dari karakter Atta dan Arsi seperti itu. Kenapa? Makanya Arsi senang banget sama Atta. Dan pertanyaannya, apakah itu sebagai suatu cara untuk mendekati Aurel Hermansyah? Karena banyak yang nanya ke saya seperti itu. Jadi saya akan buatkan videonya kali ini. Dan nanti saya akan membuka kartunya, membuka dua kartu tarot seperti biasa. Nanti saya akan ambil satu persatu dan saya akan artikan satu persatu, teman-teman. Ya, akan saya acak dulu kartunya. Ya, ini mataharinya ngarah ke sini, jadi sinarnya terang banget ya. Karena ini lagi sore-sorenya saya buat video. Langsung aja saya mau ambil kartu yang pertama untuk Atta Halilintar. Kartu yang pertama ini adalah Page of Cup, teman-teman. Page of Cup. Nah, Page of Cup ini dilambangkan oleh suatu piala ya. Kalau saya lihat piala ini adalah lambang tentang perasaan. Jadi di sini yang kalau saya lihat di kartu yang pertama, perasaannya itu bukan perasaan Aurel ke Atta, tapi perasaan Arsi ke Atta Halilintar. Jadi perasaan Arsi ke Atta Halilintar ini memang dia ini seneng sama karakternya Atta. Arsi ini seneng banget sama karakternya Atta Halilintar yang humoris, yang tadi saya bilang, teman-teman ya. Jadi karakter Atta ini memang disukai sama banyak kalangan. Jadi anak kecil, remaja, dewasa, orang tua itu seneng karena pembawaan dia humoris, yang friendly dan lain sebagainya. Cocok sekali dengan kartu yang pertama ini.
Jadi kalau yang kalian kemarin nanya apakah itu cara untuk mendekati Aurel, iya bukan juga kalau menurut saya ya. Karena memang kedekatan Arsi dan Ata itu sudah seperti keluarga. Aurel dan Atanya juga sudah seperti menganggap sahabat sekali. Jadi kalau saya lihat perasaan mereka seneng ketika ada Ata. Jadi orangnya ramai, orangnya seru. Selayaknya kalian kalau misal kalian lagi kedatangan teman, teman kalian itu yang seru, yang sukanya bercanda, yang sukanya ngobrol, pasti kalian seneng kan? Nah, sama halnya seperti itu. Jadi kalau saya lihat di kartu yang pertama, Page of Cup ini adalah tanda yang melambangkan tentang perasaan. Perasaannya Arsi ke Ata itu memang dia seneng kalau ada Ata Halilintar ya. Nah, tapi belum tentu juga nih, karena masih ada kartu yang kedua. Apakah kartu yang kedua itu juga ada tanda-tanda antara Aurel dan Ata, ataukah hanya sebatas konten aja, saya juga nggak tahu. Dan yang jelas saya akan ambil kartu yang kedua, teman-teman. Kartu yang kedua juga melambangkan sama seperti itu, ataukah ada tanda-tanda juga nih Ata Halilintar sama Aurel ya. Saya akan acak lagi kartunya. Saya akan acak lagi dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua, teman-teman. Dan langsung aja saya mau ambil kartu yang kedua. Kartu yang kedua ini adalah Eight of Wands ya, Eight of Wands teman-teman. Kartunya adalah Eight of Wands, 8 pedang. 8 tongkat maksud saya, 8 tongkat Eight of Wands ya. Nah, ini Eight of Wands ini dilambangkan oleh suatu pekerjaan ya. Jadi kalau saya lihat di kartunya, ini memang benar-benar pure untuk konten, untuk pekerjaan ya. Karena selain kedekatan Ata Halilintar dan Arsi dan juga Aurel, ini untuk suatu pekerjaan ya, suatu konten. Jadi memang buat konten YouTube, karena memang penggemarnya mereka banyak. Apalagi ketika Ata sama Aurel itu kolaborasi, ketika Ata sama Arsi kolaborasi itu akan banyak penggemar di konten YouTube-nya. Jadi ini memang untuk pekerjaan. Kalau saya lihat sih memang kedekatan mereka hanya yang saya lihat sekarang ini ya, hanya sebatas pertemanan dan keluarga. Karena Ata dan Aurel itu juga ngomongnya nyambung ya, ngomongnya nyambung, mereka sama-sama orang yang seru, sama-sama orang yang asik banget. Jadi ya itulah, jadi makanya adiknya pun Arsi pun seneng banget sama Ata, karena memang pembawaan Ata orangnya humoris sekali. Dan ini kalau saya bandingkan dengan kartu yang pertama tadi yang keluar Page of Cup ini adalah lambang perasaan yang seperti keluarga yang tadi saya bilang ya. Perasaan Arsi ya, terutama Arsi ke Ata itu, dia sangat suka sama Ata Halilintar, karena Ata Halilintar walaupun udah gede tapi pembawaannya ini masih banyak disukai sama anak-anak kecil juga ya, penggemar anak-anaknya juga banyak ya. Nah, jadi kalau saya lihat ini bukan karena dia modus untuk mendekatin Aurel ya, yang kemarin penasaran udah saya jawab di kartu yang ini. Tapi memang kedekatan mereka itu di pertemanan sangat kuat, jadi kekeluargaannya sangat kuat sekali ya. Nah, yang kemarin nanya ke saya udah saya ramalkan di video kali ini. Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcelwen ya. Kalian boleh menanyakan apapun juga yang pengen kalian tanyakan, mungkin tentang ciri-ciri jodoh kalian, rezeki, percintaan, atau apapun juga, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcelwen. Oke. Dan kalian juga boleh tulis komen ya, siapa yang harus saya ramalkan untuk next episode. Karena setiap harinya saya akan membuat konten terus dari jam 2 siang maupun jam 3 sore. Jadi buat kalian yang pengen komen, mungkin kalian punya selebriti favorit, artis favorit, langsung aja komen di bawah sini. Siapa yang harus saya ramalkan untuk next episode, teman-teman. Oke, thank you banget kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe dan juga klik tombol loncengnya. Terima kasih banyak dan sukses terus buat kalian semua. Semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan. Nama saya Marcel Wen. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.